Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas apa nih? Sudah apa ya? Kilo setengah. Perubahan G. Swing arm. Oh, satria duata. Isi telu. Ini kan mani, masih melosok ya. Kedudukannya apa ya? Sudah apa ya? Kedudukan melosok. Ah, rencana kita akan olah yang ini. Dibikin untuk unit track. Sifat unit track ya. Nah, menggunakan unit track ini KLX punya. Nah ini perubahan yang ini yang masih standar ya. Oh, terus yang tahu lah jangan ya, maaf kemarin ketimpaannya belum kita apa, kita rubah sini, kita tutup oleh plat. Nah, kita rubah seperti bikin unit track ya untuk main lagi. Bahannya ini aja perubahannya. Oke, kita langsung kerjakan ya, gimana hasilnya nanti. Oke, baik. Nah, ini kita tandain yang tengahnya ya, sudah loh. Kita bagi aja dua. Nah, kita udah ukur tadi, udah kita tandain ini sama ini kan. Nah, ini tengah-tengahnya pas ya, jadi nanti mono shock itu di tengah-tengah. Kita langsung kerjain jelas saja ya, sudah ya. Siap.
akhirnya bentuknya sudah apa ya, tinggal nanti kita finishing ulang aja yang apanya. Ini untuk kedudukannya kayak gini sebenarnya. Ini cara kerjanya nanti ya, berat ya. Nah, kita langsung olah langsung ke KLX nanti, sesuaikan dengan ini kan unit track KLX, kita sesuaikan ya. Akhirnya bentuknya sudah. Karena kita bingung cari swing arm KLX kan, nah, kita olah aja nanti punya bawaan Satria ini. Yang motor yang mau dirombak kan katanya motor Satria ya, Satria lama. Nah, kita gunakan swing arm Satria standarnya aja. Kita profil ulang ya. Terus ini penampakan yang aslinya kali. Nampak ya situasinya ya, yang standar yang udah diolah. Untuk unit track ya. Cuma ini aja video kami, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau bikin swing arm standaran Satria dibikin unit track ya. Kalau standar Satria kan masih monosok, nah kita rubah unit track biar akhirnya lebih sempurna. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.